apakah hukum solat jamaah tu? Ya, kerana ini saya kira ini asas dalam permasalahan apabila kita membincangkan tentang solat jamaah tu. Ya, kita kena tahu jugalah perbahasan di antara para ulama yang berkenaan tentang hukum solat jamaah tu. Kerana adanya beberapa pandangan ya di dalam permasalahan tentang solat jamaah ni. Ya. Jadi pandangan yang pertama adalah pandangan ramai daripada kalangan para sahabat dan juga tabi'in, dan dia menjadi mazhab, ya, pegangan mazhab Syafi'i dan juga Imam Ahmad. Mereka melihat bahawa solat jamaah itu adalah satu yang diharuskan, ya, sama ada taqdim ataupun takhir, ya. Dia adalah satu, solat jamaah itu adalah satu yang diharuskan. Mereka, ya, iaitu dalam mazhab Syafi'i, ya, dan mazhab Hanbali, ya, mereka berhujjah, ya, dalam menyatakan tentang keharusan solat jamaah itu dengan hadis-hadis yang cukup jelas, ya, di dalam hal ini, ya. Antaranya, ya, seperti mana dalam sebuah hadis yang sahih daripada riwayat Imam Tirmizi dan yang lain, di mana Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu menceritakan tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika baginda bertolak bermusafir sebelum matahari tergelincir, yakni sebelum masuk waktu zuhur, ya, baginda akan melewatkan solat zuhur sehingga dikerjakan, ya, bersama dengan solat asar, ya. Dan sekiranya baginda, ya, bertolak, ya, selepas matahari tergelincir, yakni selepas masuk waktu zuhur, baginda akan solat zuhur dan asar terlebih dahulu, ya. Lalu baginda akan bermusafir, ya, menggunakan perjalanan baginda. Seterusnya Mu'adz bin Jabal mengatakan, dan jika baginda, ya, bertolak sebelum maghrib, sebelum masuk waktu maghrib, baginda akan melewatkan solat maghrib itu, ya, sehingga dikerjakan bersama dengan solat isya, yakni pada waktu isya lah. Dan jika baginda, ya, bertolak selepas maghrib, baginda akan mengawalkan solat maghrib itu, ya, dengan dikerjakan bersama dengan solat isya, ya. Setelah itu baginda akan bertolak, ya. Jadi daripada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, menghimpunkan antara solat zuhur dan asar, ya, sama ada jamaah takdim ataupun takhir, begitu juga dengan maghrib dan isya, di situ jelas menunjukkan kepada kita keharusan, ya, menjamakkan solat sama ada jamaah takdim ataupun takhir. Hal ini berbeza di dalam mazhab Hanafi. Elok kita tahu jugalah, ya, tentang adanya pendapat yang berbeza ini. Di mana dalam mazhab Hanafi mereka melihat bahawa tidak boleh solat jamaah, tidak boleh solat jamaah. Tidak ada istilah di dalam mazhab Hanafi istilah solat jamaah. Ya, mereka melihat ini adalah satu yang tidak dibolehkan, ya, dengan definisi yang kita sebut tadi, ya. Bagaimana dengan hadis-hadis antara yang kita sebutkan tadi tentang Nabi solat jamaah? Begitu juga dengan hadis yang kita telah baca tadi, hadis nombor 138 tadi, ya. Mereka mentakwilkannya, ya. Mereka mendefinisikannya sebagai solat jamaah suri. Ini istilah yang mereka gunakan. Solat jamaah suri, ya. Suri di sini maknanya apa? Maknanya seolah-olah dijamak, tetapi hakikatnya, realitinya, dia bukan jamak, ya. Apa yang dimaksudkan oleh mazhab Hanafi tentang jamak suri ini, ya? Mereka mengertikan solat jamak suri ini sebagai melewatkan solat yang pertama sehingga ke akhir waktunya. Lalu apabila, ya, dah sampai ke hujung waktunya itu, dikerjakan solat yang pertama itu, ya. Dengan erti kata, selesai sahaja solat pertama itu, maka akan masuklah waktu solat yang kedua, maka dikerjakan solat yang kedua itu pada awal waktunya,
Maksudnya kalau zuhur dengan asar tu dilewatkan solat zuhur tu sehingga ke akhir waktu tu, akhir waktu zuhur, lalu dikerjakan di akhir waktunya. Selesai saja solat zuhur, habis waktu zuhur, maka dikerjakan, yani masuk waktu asar, maka dikerjakan solat asar sesudahnya di awal waktunya. Maka kalau kita lihat, ya, kita akan dapati bahawa kedua solat zuhur dan asar itu, ya, menurut definisi mazhab Hanafi, dia dikerjakan dalam waktu masing-masing. Ya, maka kerana itu mereka kata ini jamak suri. Ini bukan jamak sebenarnya, ya, tapi nampak macam jamak. Ya, sedangkan kedua-duanya dikerjakan pada waktu masing-masing. Ya, itu definisi, ya, pandangan mazhab Hanafi tentang solat jamak ini. Ya, ada pendapat yang ketiga, iaitu pendapat Imam Ibn Hazm daripada mazhab Zahiri, dan juga satu riwayat daripada Imam Malik, di mana mereka melihat bahawa solat jamak ini dibolehkan jamak takhir sahaja. Adapun takdim, jamak takdim tidak dibolehkan. Ya, ini satu pendapatlah. Maka kalau kita lihat pendapat yang pertama, kedua dan ketiga, ya, antara perbezaan pendapat ini, yang mana yang kuat, yang mana bertepatan dengan disokong oleh nas-nas, ya, daripada hadis Nabi SAW, kita akan mendapati bahawa pendapat yang pertama, ya, iaitu pendapat jumhur, ya, pendapat dalam mazhab Syafi'i dan Ahmad, ya, bahawa solat jamak itu diharuskan sama ada takdim ataupun takhir, ya, kerana hadisnya cukup jelas. Adapun definisi ataupun pendapat mazhab Hanafi bahawa solat jamak yang dibolehkan adalah solat jamak suri sahaja, ya, ini takwil mereka itu jelas takwil yang menyalahi zahir nas hadis, ya, Rasulullah mengerjakan solat jamak tu, ya. Bahkan menurut definisi solat jamak di sisi mazhab Hanafi itu, itu sebenarnya dia bukan jamak pun, ya. Sedangkan dalam hadis jelas mengatakan jamak, ya, maknanya menghimpunkan dua solat dan dikerjakan pada salah satu waktunya. Tetapi kalau di setiap solat itu dikerjakan pada waktunya, itu tidak dinamakan jamak, ya. Itu dikira sebagai solat seperti biasalah, ya, cuma di awal waktu atau di akhir waktu, ya. Jadi itu tidak dinamakan jamak. Tapi dalam hadis jelas digunakan perkataan jamak, ya, itu menghimpunkan dua solat dan dikerjakan pada salah satu waktu solat itu, ya. Baik, itu tentang hukum solat jamak. Jadi kesimpulan kita, dia adalah satu yang diharuskan oleh syarak, ya, sama ada jamak takdim ataupun takhir, kerana kedudukannya sabit daripada Nabi SAW.